Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. Hadratil Muqarramin, para alimil ulama, para kiai, anu kusim kuring dari sebatkan satu persatu kumagi seueur. Namun insyaallah kekurangan karena tadi serang hormat sim kuring. Di khusus pangersa insyaallah kin bakal masihan ceramah anu kusim kuring sangat dibakar. Anggota Dewan Kabupaten Lebak, Pak Bambang Bagja Suseno, anu mantenna di Partai Gerindra, anu kusim kuring sangat dibanggakeun. Para penitia peringatan Isra Sareng Mi'raj, anu kusim kuring sangat dihormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, anu pusing kuring sangat dihormat. Kepayun urang panjatkeun puji sareng syukur urang ka Allah atas limpahan rahmat sareng beraneka ragam kanikmatan anu parantos dipasihkeun ka urang sadaya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, dina wengi anu penuh dengan barokah, iya, nyata wengi Jumat, orang tiasa riungan, dina tempat ada mulia dina raraga mieling, atau memperingati kanan di Isra' sareng di Mi'raj ke Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan pertemuan urang sadaya dina wengi ieu atau riungananna urang dina wengi ieu ngajadi wasilah kana dihampurana dosa urang, amin. Anu ngajadi wasilah kana dipanjangkeun umur urang. Oke, sekaligus mudah-mudahan pertemuan urang dina wengi ieu pertemuan anu kenging rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan ka Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluargana, kepada sahabatna, oge ka urang sadaya sebagai umatna anu senantiasa istiqomah ngalaksanakeun sareng ngamalkeun kana syariatna.
para alimin ulama, para kesembuhan, di mana sing kuring alhamdulillah di nawangi di pasien kehormatan kaya ngisi kan acara peringatan istimewa. Lalu mana sing kuring dina saksi raja iya salah sekaya eta setiap datang mengundang kuring dibatalkan dari tadi mah benar baik ya. Setiap jual mengundang dari tadi mah ayah orang maling ping jauh-jauh datang ke pulak itu bisa gitu jadi tadi mah bener baik dina bulan Rajab dia simpuli ngesian ukur kadua na iya pertama digoda kita kukuh tuh alasan anak tuh ngelaksanakan karena ngeresmi ke masjid sangat itu Rajab ngomongin ya ngeresmi ke masjid jadi ngeresmi ke masjid. Wah ya, mah gimana ngomong mah tuh buka haji jadi. Anu datang nggak Yusuf Rani? Udah tenang dia nyanyi tuh pada lagi suka. Iya, dan lagi pulang tuh lagi bagus tuh. Sekali tadi, lu kalau sesat dirinya mau nang pakai segala. Anu kan buahnya iya. Bulan tahun udah tama, aduh. Sarung yang jendaya malah dari tepungan-tepungan aja datang ke imah assalamualaikum pulang beneran pulang ke semah pulang ke ngobrol yang semahan sesalaman terus gue kejar aku pake roba ini kalau yang pulang ngobrol malah sebel ngobrol pulang lantaran pulang gue di telepon baik di dia bilang gak teleponan baik pulang ke ngobrol main datang sarung di dia bahkan sebenarnya saya mah balik ayo nanti ucap aja ke kerja aman ayo kerja aman terus ayo nanti cina aja kita disekat halus kita juga tinggal kopi bengnya kalau tinggal ke baby nih ya tinggal ke aja tinggal kopi belah halus kita itu kira-kira lamun lamun ngobrol mah mau tadi ya mau jumpa dia talak nih kira-kira kan akhirnya kan tuh bisa nolak kalau udah sekitar itu gitu jadi alhamdulillah ya intinya bisa silaturahmi. Nah di dalam tinggi ya simpulin diminta tadi ke protokol ya sudah kan tak sambutan baik barang ditanya ceramah kesambutan ya. Nah ceramah sih aku panik ya ceramah ayo di lembur dilaksanakan pengen lah kubur kembal sekarang yang baca ceramah mah tekuru kembal kembal iya kok ya tekuru kembal kembal sekarang ini aku itu itu melaksanakan ya justru yang PAI itu ngelanjutkan jadi hitung-hitung silaturahmi ini mungkin bukan di situ beda pula orang gitu nun kira-kira Saludin begitu. Jadi ibu-ibu hadirin anu kusing kuring di pihormat malah nuker hela nuker hela lah zaman tak meludah ayah si batu kan itu jeng daya tu jeng kak kepian terus kepian dia ulah pulang ceramah ya ya kepian ya. Ih, gua yang hanya ulah. Kepula. Nah, sudah dipanggil baik, kebayar ini dengan buka pian. Dipanggil ke bang kepula, ayo tadi buku. Kepula ditelepon-telepon aja kepula, dibuku ke ceramah di situ ya. Nah, dia tuh kalau nak bupati kepula. Kecamat dia datang dia ini ngomong nama ngelirin nama sini datang ke situ lu itu ke. Ah, ya cara gitu balik aja lu. Jadi kalau ngomong ke kabupaten, cek ulang kabupaten, ada tangan di luar itu nulang ke, ya tuh. Mungkin resmi sama camat cek ulangnya nungguan, dia begitu camat nungguan, oke bang, oh, hari ini kita macam gitu. Jadi alhamdulillah mana dikerasa kedatang, itu kan kerutulah. Jadi ya begitu itu silaturahmi kemudian pulang. Jadi negara sana kita cakap yang
pamenta panitia ya. Ya, sarajan bari salah kadarna ge ceramah. Sebab itu ceramah kula sebenarnya mah kumaha tapi lomba teh kula teh bisa. Teu bisa ye walek omong, bener. Jadi kumaha seguru nyakok nada ya belum jadi kulantaran teh bisa ai kubatur pagi pajar tentukan ceramah lantaran jadi ketua majelis ulama pantes setiap jadi ketua majelis ulama pinter ceramah atau pinter ngaji tau dibilang kulah tidak rasa pang pinter tapi jadi ketua majelis ulama ngaji bagian ketua majelis ulama mah itu masih sebagai organisasi unggul emang ai ngaran nama majelis ulama gitu lah, nah ini karena nama tapi pula sebagai pimpinan majelis ulama harus kuari sekadar dipercaya lain berarti pula pangkrim, tapi enggak untuk gila pula percaya, tapi dia kayak dulu lu bilang, gua itu ngaji, mas sebentar pula mas masa Allah, anak-anak pasti saya lihat bayi itu mudah-mudahan ya mas kerkula coba ayo, ayo untung rugi mau pula jadi ketua majelis ini macam canda lah anak ayo untung rugi nama kula jadi ketua majelis ulama ayat ya ji di satu sisi kula rugi budak lo batang mengkalai itu kula anu nuturkan kula mbak turan lo baturan kula di konok lo batang mengkalai itu kula benar, eka rugi tapi ayo untungnya kula lo bersih kata orang eka dia untung nama itu hari untung itu nama Allah wakam ini jatang kerasa ini jadi ayah rugina ayah, untungnya ayah jadi ayah untung, ayah ada plus minus lah cek baca kualitas para nelur sadaya anu kusim kurin dihormat jadi dia ngomong naik hantar aja sebenarnya kan kulantaran kula karunya kan ngomong karunya kan karunya tak ya ya ibu-ibu lah, kurang tanya lah, ibu-ibu kuat deh ilang mencela maratah kajian biji waaah kaya ngaduah mencela mah maling pula lu apa ibu lah masak dengan maling gua ini dapet jam 1.10 nya dapet jam 1.10, jam 10 gak lho aku kecil dulu kalau kumpul setengah jam dimana peringatan Isra Mi'raj alhamdulillah didapetin dia dengan peringatan Isra Mi'raj nah kita jemurna bukan dulu bukan aja tingkatkan iman dan takwa kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah melalui pelaksanaan sholat lima waktu luar biasa Pak, Bu, Eta ngomong iman jeung takwa gampang. Ningkatkeun iman jeung takwa, diomongkeun gampang. Tapi aplikasinya, implementasinya, pembuktiannya, hayang ningkatkeun iman jeung takwa eta arab bohong. Esek, kamu baru ibu kena ngaji. Justru cekula, lamun ibu hayang bisa ningkatkan iman jeung takwa, ibu kudu deui dulu lagi jeung dia. Sebab moal bisa orang ningkatkan keimanan, jeung moal bisa orang ningkatkan ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala, lamun ibu jeung bapak teu mulu lagi. Oh. Bener baik, ya kuala terpada kecembes saya pikir ayo ngomong kenapa itu iman jadi takwa masalah mudah mari kita dengan peringatan Isra Mi'raj dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita iman tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala gampang ngomong tapi dalam implementasi dalam pelaksanaan kita keseharian ayo bisa ningkatkan iman jadi takwa orang ke Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ini ya saya pulang benar. Nah, namun salah satu cara untuk agar bisa meningkatkan iman orang, bisa meningkatkan ketakwaan orang ke Allah Subhanahu wa taala, nah itu tadi, ibu kudu dari kampung jeung ulama. Ibu kudu dari kampung jeung kiai. Ibu kudu dari kampung jeung sok magahan ngaji. Insyaallah.
dengan melalui pengajian. Sedikit-sedikit kita akan paham tentang agama. Sedikit-sedikit kita akan paham tentang agama. Nah, dengan paham agama, kita bisa amalkan sedikit-sedikit. Kita itu insya Allah akan bisa meningkatkan iman, bisa meningkatkan amal kurang Allah subhanahu wa ta'ala, alias ketakwaan kurang ke Allah subhanahu wa ta'ala. Eta macamnya orang kuguma tempatnya nyahok. Ya, kuguma tempatnya nyahok, ayo ngaji sepul umpama. Ya, aku lupa bisa meningkatkan iman, aku lupa bisa meningkatkan kuat-kuat. Itu tempatnya nyawa apa kurang mah? Nah, justru bilang sedikit banyak bisa nyawa kudu melalui apa yang disampaikan oleh ulama atau oleh kiai. Nah, karena itulah ibu kudu dengerin para ulama. Ulama nukur sakadar peringatan bisa memelih gak kumpul wali, gak ada yang kencetan pulang, tetap apa gak ada kencetan ulama. Oh, artinya malah tak tahu, gak tahu, gak tahu, gak tahu. Nah, kan justru lamun ibu setelah isro peringatan isro mi'raj, Nabi urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayang bisa ningkatkeun iman urang, hayang bisa ningkatkeun amal ibu, hayang bisa ningkatkeun ketakwaan ibu ka Allah, maka urang kudu deukeut jeung para ulama teh kudu ka pengajian insyaallah. Gitu. Nah, itu kelak pocot ibu. Baik itu bapak-bapak apapun ibu-ibu. Bapak dan ibu hadirin anu kusim kuring dipihormat. Dengan peringatan Isra Mi'raj kita tegakkan salat ngaji dia. Artinya kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan salat lima waktu. Ayo si baduna kama. Ayo. Oh ya. Kita kamar juga sih baru lah bumbuan. Tangi jempula, kaji belum kelihatan. Irame kaji cina, cukup baik kaji datang ke situ. Belum rame. Jambulan, ayo camat dionang itu, dionang pareng karak tadi. Barang di bela pareng murid alam nak beribur. Nanti nak kemah onang camat di burung anak mbak, si mbak cuma. Benya? Oh, luar biasa pula yang bisa silaturahmi. Yang bapak-bapak, yang para kiai, ya. Alhamdulillah, luar biasa ya kuari kapia. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj di Citunur ya, kurga terus luar biasa. Peringatan seremonial nama, wallahu a'lam pelaksanaan keseharian nama. Sebab akan lebih penting mencak ulama pelaksanaan keseharian kita. Ya. Jadi, ayo disebut awalnya sih, ya, lalu setelah peringatan Isra Mi'raj, salat subuh kaberangan. Ya, nyak kaberangan ada lho, lalu bener nyak tidurna. Tapi lalu guys nyari SBI, aku hati ya untuk peringatan Isra Mi'raj, untuk tinggalkan di bangku orang yang tak mau orang kawal. Gitu, ya sudah peting-peting, sudah peting-peting, bisa kaberangan dan bulan kawal. Ya, lalu urusan sholat deh lagi. Sebab dengan sholat insya Allah, dengan menegakkan sholat ada lima waktu, ya gampang lah ayo beki kita sholat. Ya, ayo disebut beki mah hesek karena sholat sebenarnya. Ya. Kula sholatnya tetap ngerasa kula beki. Kula terus terang baik. Kula sorangan kekacan merasa kula beki. Sebab kita mah karak naik sholat baru. Ya ambil lima waktu. Kacan kayak itu jelma di sholat kita mah. Ulama kadang-kadang laju terpedaya baik. Ayah saya mah karak naik sholat lima waktu. Ayah kita mah sholat kan ya beki. Ayah kacan beki sholat. Ayah karak naik sholat lima waktu. Baik. Tapi lamun gus naik sunat rawat tindak. Tahajudna.
duhana tahajud tarak tinggalin umpama anak nah itu karak sudah rada sibuk berarti itu macam karak maghrib isya subuh dohor asar ya tapi itu saya sibuk subuh berarti doang jelma dahar isuk dahar ke dahar di dohor ke dahar di asar atau maghrib atau saya sibuk kesebut berarti dahar wajar lagi lu tahu itu tapi lalu itu dahar jam salapan dia dahar deh kedohornya tuh ya jam opat dan tos isa dahar deh anak berkidahar kan tapi itu mah karak di lupa biasa disebut berkidahar nah gitu jadi sholat deh aku karak dari sholat maghrib doang yang sholat bisa disebut berkidahar sholat aku kacang karak dari sholat gitu bari Allah alam kan itu nama ya lantaran ayo urusan awal tapi bisa diaku-aku iya lantaran amal ge semua lo paham amal lain paling lain lo ayah amal amal lo ge ayah amal masa lo amal gitu ya semudah-mudahan segala amal kurang disalahkan tentu Allah ulah kena amal dan sehingga bisa katami kurang jaga pahala dan di akhirat ya Allah subhanahu wa ta'ala itu tapi bisa diaku-aku amal ya orang malah mengurang ngaku ngaku asa panglobana itu amal ulah gegabah kalau ngil mau ucum ulah gegabah itu ya lamun orang ngaku ngaku ya lemah asa panglobana itu amal ya harun para dulur sadaya ngusim kurung di kohmat luar biasa itu ya diberek tuh ngomong lagi perintah terus sebenarnya mah terus ya tak terintah pahit itu kilok benar deh dia kilok salilah sambilan raja itu pernah dia ngomong nyorok kayak sekali itu sebuah kue itu aku kuah lah yang dipaksa-paksa itu jadi gak perlu kan itu nyesi mengkibai baru nyorok cacahan bayi dicatkan dicatkan ke kehidupan itu lah ya ayo ceramah mati bisa iya itu kayak ceramah mau luka tua dan mudah-mudahan sok sampai jadi bari dari cacahan dia mudah-mudahan ayo apa tapi itu bukan dimana alhamdulillah ini merupakan satu anugerah ke Allah kita diberi kesempatan kita silaturahmi di dia dan mudah-mudahan silaturahmi pula yang dulur-dulur kami yang diterima ya melalui pengeras suara ini pula itu lain pula kemegahan beri nomor kemojai kami beri coba ini situ rumah di bahula di zaman bahula tempat ulama tempat kiai situ rumah kula bisa sakio oge alhamdulillah tahati kebiniam karena kepercikan kurang situ dulu kula oge itu kepercikan kurang situ kepetesan kurang situ bisa sakio oge kula alhamdulillah malah kula terkesan gak mau ngebahku cuma tak kesan ke bawah lima tur nah disebut kiai haji ahmad syafi'i padahal paling dari dalam ulama benar kan dan disebutannya aku tak kesan ke bawah lima tur aku haji itu haji satu haji kok itu ngan beda bahulah orang diporokin ke bapak kacang kudu kulain orang mana kaji beleng suka bumi kulain orang diporokin itu atau kaji bakal bisa pulang benar kan itu guys hari manggil ulama sebenarnya lebih pas nama ulah make kiai haji ahmad syafi'i aku bi haji bi kuasa panggil sehari hari nabi api ini nggak cukup bi bapak sini itu benar gue itu cuman alhamdulillah ya sarjana bari pula namun karena entah bisa ya ngaji ulang tahun itulah kalau untuk pondok ya untuk pondok ya anu terkesan di zaman kuari ya anu sarajan bari urang citurun baheula tempat ulama tetapi lamun di dele-dele kuari ya lamun doa yang pondok ya pun ayah kena tuh orang citurun dari dia jalan aja ya kena tuh ulah bahwa ulah udah ngamang ya lamun ke seorang dari pondok ya orang citurun parang teh kan itu nah ya parang ulah gak apa kuari masih mending alhamdulillah loba eneh kiai di situ nun ayah kiai Sapiuddin ayah kiai Sahrudin ayah kiai Oji ayah kiai Bahri ayah kiai Sofyan dan kiai-kiai yang lainnya alhamdulillah
tapi lamun dikuari Allah nu mono atuh ilang nu eta ge Allah geus dina ulah ka Ka'bah. Ih. Ya, ulah ka Ka'bah. Sementara Allah ngilangkeun kana ilmu ti muka bumi, lain dicokot tina hatena jelema anu tadina ki oji hebat ngaji kemudian jadi teu bisa lain. Anu tadina Kiai Sahudin tadina hebat patulina kemudian lain langsung teu bisa dicokot ilmu lain. Tapi innallaha la yakbidul ilma intijaan jantanyo. Lakin yak bidul ilma biqabdil ulama. Allah nek nyokot kare ilmu di muka bumi lain berarti dicokot tina hatena. Anu tadina hebat gimana, anu tadina hebat kamciana jadi teu bisa. Lakin yak bidul ilma biqabdil ulama. Allah nek nyokot ilmu dicokot nu boga ilmuna. Seletik dicokotan eta mah gantina eueuh. Geus ilmu mah semakin ka ditu semakin kurang. Itu ulah agama mengperlu ayat emek manfaatkan itu ulah mengajak ya zaman kuat masya Allah zaman semakin keras tantangan semakin lewat ya ulah ngadejakin dia informasi ya ya cuma tengah cok na ya zaman tadi kirim kan ai kasih tu nama kira-kira muala lantaran lobak dia ini ayah jelma datang hanya tapi yang ayo jadi dia istiqomah barang bismillah lila dia nyebarkan tuh nyebarkan paham-paham aneh anak anu paham-paham aneh anak wajib Jum'ah jadi ya sholat cukup dina hati lamun iya boga kartu lamun doang lamun doang kartu maka bambang doang tangerana kartu teh kartu doang kartu anggota lamun iya boga kartu anggota dijamin salawat dunia akhirat tuh ya paham gak kulantaran itu didatangkan anak panjelma ararodo, jelma bararodo atau berduyun-duyun mali di kartu, ya yang salah betul ya 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 ku gampang, kita salamat ku ayat ku cukup di kartu kita dicirikan namun alhamdulillah nahilah pak buktinya namun alhamdulillah berkah